Rahman, mau berbagi tips ya untuk ini tutorial memasang charger via aki motor Anda. Baik, kita akan melihat alatnya ya. Ini alat yang diperlukan ya. Optimal safety, superior speed, parameter input DC charger. Ini output 12 VDC, suitable capacity 1000 mAh. Perhatian, pemakaian pada aki di atas 12 volt akan merusak alat charger motor bearer. Alat charger motor bearer dilengkapi IC anti arus pendek. Jika salah pasang antar sumber merah dan hitam tidak akan menyebabkan arus pendek. Usahakan agar alat charger motor bearer tidak terkena air atau basah. Gunakan kantong plastik untuk melindungi alat charger motor bearer. Gunakan gantungan kunci yang tersedia untuk menggantung alat charger motor bearer di bawah stang setir. Pastikan adaptor dalam kondisi off saat menyalakan motor Anda agar tidak terjadi konslet pada adaptor. Baik, kita akan membuka alatnya ya. Jadi alatnya nih. Kami beli di online ya. Nih, seperti ini nih pemirsa. Seperti ini ya. Ini kabelnya. Baik, kita akan tutorialkan ya. Oke. Sebelum kita memasang, jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan aktifkan tanda lonceng. Sekidot. Oke, pertama-tama buka dulu kap akinya. Kita buka bautnya dulu. Oke. Ya, kita buka bautnya ini, baut kap ininya. Terus ini dibuka, simpan yang rapi. Terus ini arus positif aki ya. Ini positif, ini negatif. Ya. Kita buka dulu. Ini sebenarnya nggak usah dibuka ya bautnya ya, karena ini sudah ditekuk ini kan bulat gede. Terus kita tekuk aja supaya bisa masuknya. Ini langsung dipasang aja ya. Ini langsung dipasang. Ya. Ya, ini dilonggarin. Bautnya dilonggarin aja, nggak usah dibuka ya. Terus ini langsung dipasang aja ya, langsung dipasang aja di baut akinya nih yang positif ya. Ini langsung rapet nih. Oke, ini udah kelar ya, udah dipasang. Kita beralih ke arus negatifnya ya. Ini kita longgarin dulu ya. Ini langsung dipasang aja gini ya. Langsung diputer, langsung masuk aja. Langsung masukin. Sekarang tinggal masukin